Lovers, berjumpa lagi dengan saya Resi. Kali ini saya akan memberikan tips agar apel tidak menghitam setelah dipotong. Penasaran gimana caranya? Langsung aja yuk kita simak tipsnya. Yang pertama, direndam dengan cairan asam. Cairan asam ini bisa kita dapatkan dari perasan jeruk nipis, lemon, atau cuka. Di sini saya menggunakan cuka. Setelah apel dipotong, rendam saja dengan air yang sudah dicampur dengan salah satu cairan tersebut. Tinggal tunggu beberapa menit, lalu tiriskan airnya. Yang kedua, direndam dengan air garam. Air garam juga ampuh untuk mencegah apel berubah warna loh. Larutkan garam dengan air hingga rata. Lalu rendam apel yang sudah dipotong dan diamkan beberapa menit. Setelah ditiriskan, kita bisa menikmati apel yang segarnya lebih tahan lama. Yang ketiga, diikat dengan karet. Nah, untuk tips yang satu ini cocok banget nih untuk sachet lovers yang ingin membawa bekal apel. Caranya, ambil apel utuh dan potong menjadi bagian yang sama rata. Setelah itu, satukan kembali potongan apel membentuk apel utuh, lalu rekatkan dengan menggunakan karet. Agar tidak terkontaminasi rasa karet, jangan menggunakan karet dapur yang biasa ya sachet lovers, kita bisa menggunakan karet untuk rambut agar lebih aman. Nah, itu dia tadi tips cara agar apel tidak menghitam akibat proses oksidasi. Mudah banget kan sachet lovers? Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Bye-bye!